Alhamdulillah. Alhamdulillah ablagh alhamdi wa atammahu ala kulli hal. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyihi al-mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbi khairin sahbin wa al. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik serta hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini, di malam kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita berkumpul di majlis Nurul Mahabbah. Mudah-mudahan sebagaimana ini majlis diberikan nama dengan Nurul Mahabbah, cahaya cinta, mudah-mudahan hati kita diberikan oleh Allah cahaya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak ada yang kita cintai melainkan dan melebihi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahibul majlis, sekeluarga Pak Haji Muhammad, semoga dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah membukakan tempat untuk kita berkumpul dalam satu bulan sekali di dalam mencari ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dalam kemuliaan, semoga besok kita dikumpulkan di dalam surga dengan penuh kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tidak ada makhluk yang paling mulia melainkan Nabi kita Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Bagaimanapun seseorang mencoba untuk mensifatkan Nabi kita Muhammad, maka yafna az-zaman, zaman akan berakhir dan kemuliaannya masih belum habis diceritakan. Zaman pun berakhir, keistimewaannya masih belum selesai untuk diungkapkan. Zaman berakhir, keindahannya masih belum selesai untuk kita bicarakan. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wa qad khalaqahullah ala ajmali surah. Allah ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk terbaik. Dan seluruh keindahan terkumpul di dalam diri beliau. Dari karena itu, seluruh keindahan yang ada di dunia ini, ketahuilah, semua itu adalah pancaran dari keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi, fanuru hadhal habib awwalu makhlugin baraza fil alam wa minhu tafarra'a al-wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma tagadam. Maka penciptaan pertama yang Allah ciptakan dari seluruh ciptaan-ciptaannya, maka ciptaan yang pertama adalah yang Allah ciptakan, yaitu nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai beliau mengatakan, fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih qabla an yakhluqa Adam min at-tinil lazib. Maha suci Allah yang telah menciptakan nurnya Nabi kita Muhammad, yang diambil dari nurnya Allah sebelum menciptakan Adam dari tanah liat. Kemudian diperlihatkan oleh Allah nur tersebut. Maka Allah mengatakan bahwasanya terhadap nur itu, hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib.
Ketahuilah bahwasanya nur ini adalah pemimpin para nabi dan orang yang paling agung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika diperlihatkan nur tersebut dan Allah memberitahukan bahwasanya bagaimana kedudukan nur Muhammad ini, kemudian ada yang bertanya pada saat itu di antara para malaikat, gila huwa Adam, apakah ini nurnya Nabi Adam? Gala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Ini bukan nurnya Adam, bahkan Adam mendapatkan martabat tinggi dengan berkat nur ini. Fa abuhu Adamu nala takrimatan bihi. Al-Habib Umar mengatakan fa abuhu Adamu nala takrimatan bihi. Nabi Adam mendapatkan kemuliaan dengan berkat nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada lagi yang bertanya, apakah itu nurnya Nabi Nuh? Jala Nuhun bihi yanju minal gharq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal agarib. Itu pun juga bukan nurnya Nuh. Bahkan Nuh terselamatkan dengan keberkahan nur ini, dia terselamatkan dari banjir yang sangat besar, dan setiap orang yang tidak taat kepada Nuh tenggelam, baik itu keluarga ataupun orang-orang terdekat Nabi Nuh. Ditanya lagi, apakah itu gila huwa Ibrahim? Apakah nur itu adalah nurnya Nabi Ibrahim? Gala Ibrahimu bihi tagumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Itu bukan nurnya Ibrahim. Habis nurnya siapa? Itu bukan nurnya Ibrahim. Bahkan Ibrahim mampu menyampaikan hujjahnya kepada para penyembah-penyembah berhala dan penyembah bintang-bintang. Kemudian ada lagi yang mengatakan di antara para malaikat, gila huwa Musa, apakah itu nurnya Nabi Musa? Gala Musa akhuh walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Ini bukan nurnya Musa, tapi ini nur saudara dari Musa. Ada lagi yang mengatakan, gila huwa Isa, ataukah ini nurnya Nabi Isa? Gala Isa yubashiru bihi wa huwa baina nubuwatihi kalhajib. Ini juga bukan nurnya Nabi Isa. Bahkan Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara visi dan misi Sayyidina Isa diutus yaitu adalah memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang nabi, yaitu yang bernama ismuhu Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Gila, faman hadzal habibul karim? Terus siapa ini yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nurnya siapa ini? Ternyata itu adalah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana Allah memilih beliau sebagai kekasih yang paling dicintainya. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Asakir an Ka'bil Ahbar bahwasanya beliau meriwayatkan tentang anna Adam alaihi salatu wassalam awsabnahu syithan. Nabi Adam pernah mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Syith. Yang bernama Syith bin Adam. Ada Syith bin Adam diberikan wasiat oleh Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ay bunai, wahai anakku, anta khalifati min ba'di. Engkau adalah penerusku setelah aku wafat nanti. Fakhudha, maka kata beliau ini wasiatnya. Maka laksanakan ini wasiat, lakukan ini wasiat, kerjakan ini wasiat. Apa itu? Bi'imaratit taqwa. Yang pertama, hendaklah engkau hidup bermodalkan ketakwaan kepada Allah. Siapapun yang hidup bermodalkan ketakwaan kepada Allah, hidupnya bakal selamat. Sesulit apapun permasalahan yang dia hadapi, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu.
Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Satu, wal urwatil wuthqa, dan hendaklah senantiasa berpegang dengan tali yang kokoh. Coba lihat. Wa kullama dzakartallaha fadhkur ila jambi isma Muhammadin. Pesan beliau, pesan Nabi Adam kepada Syif anak beliau, wa kullama dzakartallah, apabila engkau menyebut nama Allah, jangan lupa, fadhkur ila jambi isma Muhammadin, setelahnya itu harus engkau sebut yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Luar biasa. Kenapa? Fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala sagil arsy. Karena kata Adam, Adam menceritakan kepada anaknya ketika beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat di tiang-tiang arsy tertulis nama Muhammad. Thumma tutus samawat, kemudian saya berkeliling ke seluruh langit, falam ara fiha mawdi'an illa wa ra'aitu isma Muhammadin maktuban 'alaih. Tidak ada tempat yang aku lihat melainkan tertulis di dalamnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Dari karenanya itu diceritakan dalam cerita yang lain, ada Sayyidina Jibril pernah berjumpa dengan salah seorang malaikat. Ini ajib ceritanya. Sayyidina Jibril berjumpa dengan seorang malaikat. Sayyidina Jibril ketika berjumpa dengan seorang malaikat, beliau bingung. Ada malaikat yang sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu hukumannya apa? Hukumannya itu diceritakan bahwasanya orang tersebut, kata Jibril alaihi salatu wassalam, bahwasanya orang itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang gharib, yang ajib. Bahwasanya orang tersebut ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril melihat malaikat tersebut pada awalnya dia duduk di atas sarir ranjang, dan di sekelilingnya ada 70.000 malaikat berbaris menjadi pelayannya. Ini ada kasur ranjang, di sekelilingnya itu 70.000 berbaris para malaikat untuk menjadi pelayannya. Wa kullu nafasin yatanaffasu dzalikal malak yakhluqullahu min nafasihi malakan. Setiap malaikat yang 70.000, setiap orangnya apabila dia menghembuskan nafas, satu nafasnya diciptakan satu malaikat lagi. Akan tetapi kata Jibril, al-an ra'aitu dzalikal malak ala jabali gaf munkasiral janah wa huwa yabki. Tapi yang ajibnya, saya melihat malaikat itu tidak ada lagi di atas ranjang. Di mana dia? Di Jabal Qaf. Dalam keadaan patah sayapnya dan dia menangis. Falamma ra'ani galal malak li Jibril atashaffa'uli. Manakala malaikat tersebut melihat kepada aku, kata Jibril, dia langsung mengatakan kepadaku, Jibril, tolong saya. Fasa'alahu Jibril, apa dosamu? Apa kesalahanmu? Apa yang kau lakukan sampai engkau dihukum seperti ini? Gala kuntu ala saririn lailatul mi'raj. Saya tadinya berada di atas ranjang saya sebagaimana yang kau lihat ketika di malam mi'rajnya Nabi Muhammad. Famarra bi Muhammadun. Ketika itu lewat Muhammad, famagumtulah. Saya tidak berdiri untuknya, menyambut kedatangannya saya tidak berdiri. Fa'aqabani Allahu bihadhihi al-'uqubah wa ja'alani fi hadzal makan kama tara. Sehingga karena saya tidak berdiri untuk menyambut kekasih Allah yang paling dicintainya, maka saya mendapatkan hukuman seperti ini sebagaimana yang kau lihat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari karena itu, beruntung kita ya bakhtana bin Nabi, beruntung kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun langsung memintakan syafaat kepada Allah, fasyafa'tu lahu, maka saya pun di sana memohon kepada Allah untuknya. Maka Allah mengatakan, apa kata Allah? Jibril, saya akan ampuni kesalahannya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya cuma satu. Apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa sallal malak ala Muhammad fa'afallahu anhu wa ambat
jadahai. Kemudian ketika dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah ampuni dosanya dan Allah tumbuhkan lagi sayapnya. Hah, begitu mulianya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kata Nabi Adam, wa inna rabbi askananil jannah. Ini semuanya kita bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Dan ketika saya ditempatkan oleh Allah di dalam surga, mudah-mudahan kita masuk surga seberata. Falam ara fiha gasran wala ghurfatan illa wajadtu isma Muhammadin maktuban alaih. Tidaklah saya melihat di sana, baik itu istana ataupun kamar yang ada di dalam surga, melainkan saya temukan setiap nikmat yang ada di sana tertuliskan stempelnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'aytu isma Muhammadin maktuban ala nuhuri huril ain. Dan saya melihat di setiap lehernya bidadari tertulis juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai diceritakan walhasil seluruh surga semuanya bertuliskan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan wa baina ayunil malaikah, antara dua matanya malaikat juga bertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pesan beliau, fa akthir dzikrah, perbanyak bersalawat untuknya. Perbanyak bersalawat untuknya dari karenanya hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidat yang menyaksikan acara ini. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad hidupnya tidak akan pernah melarat. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad hidupnya bakal selamat. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad hidupnya bakal barokah. Fa'akthir dzikrah. Kenapa wahai Adam? Fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Saya mengetahui malaikat senantiasa menyebut namanya di setiap saatnya. Malaikat menyebut nama Nabi Muhammad bukan satu tahun sekali, bukan seminggu sekali. Kita kadang-kadang merayakan perayaan maulid cuma satu tahun sekali atau setiap malam Senin. Tapi ketahuilah para malaikat, mereka menyebut nama Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, fi kulli sa'atiha, di setiap saatnya mereka mengagungkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya innallaha wa malaikatahu yusallun, hadza fi'l mudhari' yang artinya al istimrar, terus menerus, tidak akan pernah terputus, terus menerus. Dari karenanya Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, ketika ada sebagian orang yang ingin mempermalukan beliau, orang yang tidak sepemahaman dengan beliau, datang kepada al-imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dan mengatakan, apa yang Allah lakukan sekarang wahai Habib? Kita kalau ditanya, apa yang Allah lakukan sekarang? Apa yang Allah perbuat sekarang? Kata beliau, yang Allah lakukan sekarang adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus yusalluna 'alan nabi. Dari karenanya orang yang bersolawat, orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad, hidupnya bakal barokah. Apalagi sampai bisa dalam satu hari 1000 kita solawat, maka Allah tidak akan pernah mewafatkan kita sebelum Allah memperlihatkan di mana kedudukan kita di dalam surganya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita untuk bisa senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Al-Imam Hassan bin Thabit mengatakan, agharru alaihi linnubuwati khatamun minallahi min nurin yaluhu wa yashhadu. Anugerah Allah yang tampak dan dapat disaksikan begitu jelas. Apa itu? Yaitu beliau mendapatkan stempel kenabian. Baina katifaihi alamah khatimar rusul wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi. Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Idza gala fil khamsil muadzinu ashhadu, ketika muadzin salat 5 waktu mengumandangkan, senantiasa hanya ada dua nama yang bersanding, yaitu nama Allah dan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syaggalahu min ismihi liyujillahu, Allah berikan sebagian asma-Nya kepada beliau untuk memuliakannya. Fadhul arsy mahmud,
mahmudun wa hadza muhammadu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mahmud yang memiliki arasy, wa hadza muhammadu, dan nabi-nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari karenanya nabi kita adalah magamnya magam matlub. Paham magam matlub? Matlub artinya orang yang dikasih, orang yang dicari. Adapun para nabi, at-talib, orang yang meminta. Hah? Nabi yang lain meminta, sa'il. Sedangkan nabi, orang yang diberi. Orang yang diberi. Nabi Musa berkata kepada Allah meminta, Rabbi syrahli sadri. Tapi nabi kita Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Sebelum meminta, sudah dikasih. Dari karenanya orang yang apabila terkoneksi dengan Nabi Muhammad, apapun yang ada di dalam geretek hatinya bakal dikasih oleh Allah. Kenapa? Tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya magam al-matlub a'la min magamit talib. Dari karenanya ada di Hadramaut diterima Al-Habib Hamid bin Umar Hamid. Orang yang sekolah di sana paham, mengerti. Nah, bagaimana kalaunya Al-Habib Ali bin Alwi Khali' Gasam, meskipun beliau mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam tasyahudnya, tapi beda lagi dengan Al-Habib Hamid bin Umar Hamid. Beliau orang yang sangat bakti sama orang tuanya. Di hadapan orang tua apabila ada lalat ada di hidung beliau, jangankan beliau di sana untuk bergerak untuk mengusir lalat pun beliau tidak mau, saking adab sama orang tua. Hadal Habib Hamid bin Umar al-Hamid, beliau magamnya magam matruk, dicari sama Nabi Muhammad. Wah, kita ingin dicari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ziarah ke makam Rasul, beliau paling belakang. Maka penjaga Hujratus Syarif mendengar dari magamnya Nabi Muhammad, "Ifsahu liwaladi Hamid bin Umar." Hah? Bukakan jalan untuk cucuku, untuk keturunanku Hamid bin Umar. Maka penjaga hujrah bingung, siapa Hamid bin Umar? Ditanya, sof pertama tidak ada yang namanya Hamid bin Umar, sof yang kedua tidak ada Hamid bin Umar, sof ketiga tidak ada Hamid bin Umar, sampai sof yang paling belakang, barisan yang paling belakang baru bilang, ana Hamid bin Umar al-Hamid. Gal isyhadu, ya jamaah, saksikan, saya tidak kenal mani orang, tapi saya mendengar dari magamnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ifsahu li waladi Hamid bin Umar, bukakan jalan untuk cucuku Hamid bin Umar, biarkan dia maju. Datang al-Imam Hamid bin Umar al-Hamid. Rabbi faffa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tarigatihim, wa mu'afatin min al-fitani. Dari karenanya kuatkan hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam dengan cara memperbanyak salawat kepada beliau. Dengan cara kita senantiasa untuk mempunyai hubungan dengan beliau. Ada diriwayatkan dalam hadis al-Qudsi, inni alaitu ala nafsi alla udkhilan nara man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Ada disebutkan dalam hadis al-Qudsi, disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah lil Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Allah bersumpah, saya bersumpah atas zatku bahwa saya tidak memasukkan ke neraka orang yang punya nama Ahmad atau Muhammad. Itu saking sayangnya Allah, saking sayangnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ma min ma'idatin, tidaklah sebuah hidangan, umpama sebuah hidangan makanan, wudi'at, dihamparkan hidangan tersebut, fahadara alaiha manismuhu Muhammad au Ahmad, kemudian ada yang ikut makan di sana namanya Ahmad atau Muhammad, illa gaddasallahu dhalikal manzil fi kulli yaumin marratain, melainkan tempat itu disucikan oleh Allah dalam satu hari dua kali. Dahulu orang-orang Tarim, bahkan orang-orang Tarim tidak mau makan kecuali ditanya dulu, ada yang nama Muhammad atau Ahmad, ada yang nama Muhammad. Kalau ada yang Ahmad atau Muhammad baru ditarik. Kenapa? Karena keberadaannya nambah barokah. Apalagi kita di rumah Pak Haji Muhammad, masya Allah. Ini sudah berkah dulu, sudah. Ada usah lagi kita mencari ngalih-ngalih. Sudah Muhammad berdahulu ngarannya. Ada Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dari karenanya tidak ada makhluk yang paling mulia melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita kadang menangis, Pak. Kita kadang sedih sebelum tidur. Sejauh ini, sejauh ini masih belum jumpa kita dengan Nabi Muhammad. Kesalahan ada di dalam diri kita, kekurangan ada di dalam jiwa kita. Sedangkan beliau merindukan kita sebelum kita merindukan beliau. Beliau yang merindukan kita terlebih dahulu sebelum kita merindukan beliau. Tapi sejauh ini kita kadang sebelum tidur minta sama Allah, ya perlihatkan wajahnya Nabi Muhammad, saya ingin jumpa sama beliau. Tiap malam kita memuji nama Nabi Muhammad, beliau mendengar, beliau menjawab, beliau tahu, tapi kita ingin jumpa sama beliau. Kesalahan bukan ada, kesalahan hanya ada di dalam diri kita. Mata kita yang berlumur dengan dosa, mata kita yang berlumur dengan kesalahan, mata kita yang sering melihat hal-hal yang haram, sehingga terhijab. Ini udah berapa kita bulan Rabiul Awal? Mungkin sudah hampir 20. Tinggal beberapa hari lagi, 10 terakhir bulan Rabiul Awal pergi meninggalkan kita. Yang kita pertanyakan, bagaimana kedekatan kita dengan Nabi Muhammad? Bagaimana hubungan kita dengan beliau? Tidakkah kita rindu dengan beliau? Kita rindu sama beliau. Kita ingin jumpa dengan beliau. Maka dari karenanya Habib Ali Habsyi mengatakan, "Faballigh aliyan ma yarumu minal liga bi asyrafi qasdin jullu bi asyrafi qasdin jullu qasdi liga." Sampaikan keinginan Ali. Apa itu keinginan Ali? Yaitu adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo para muhibbin, kembali kita ke jalannya Nabi Muhammad. Rugi kita keluar bulan Maulid kita tidak jumpa sama Nabi Muhammad. Rugi kita keluar bulan Rabiul Awal kita masih belum mimpi sama Nabi Muhammad, tidak merasakan hakikat mahabbah yang sebenarnya. Telinga kita termuliakan dan dihiasi dengan mendengar keindahan-keindahan Nabi besar Muhammad. Tapi bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita tergiur? Apakah hati kita tergerak untuk mencintai beliau, untuk merindukan beliau, untuk rindu bisa memandang wajah beliau? Ayo sebelum tidur hadirkan nur beliau, perbanyak solawat kepada beliau. Beliau yang mengatakan, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Siapa yang melihatku dalam tidur, dia akan melihatku di dalam jaga. Bahkan beliau yang mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo." Siapa yang melihatku di dalam tidurnya, sungguh dia benar-benar melihatku. "Fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Syaitan tidak bisa menyerupaiku. Ya Allah, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa ada di dalam diri kita. Kita ingin jumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah muliakan kita sehingga tidaklah berlalu bulan Rabiul Awal melainkan hati kita terhubung dengan beliau, hati kita terkoneksi dengan beliau, kerinduan kita semakin besar untuk beliau, sehingga walaupun dari kejauhan kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah. Dan semoga tidaklah keluar bulan Rabiul Awal melainkan Allah pertemukan kita dengan beliau. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau. Walau hanya dalam mimpinya kita, walau hanya dalam tidur kita, walau hanya di dalam tidurnya kita, kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mata ini sangat rindu untuk berjumpa dengan beliau. Tangan ini sungguh rindu untuk berjabat tangan dengan beliau. Akan tetapi kita sadar diri kita masih berlumur dengan dosa. Orang yang mulia tidak akan pernah bisa dilihat melainkan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan kita seberataan, senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah, menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.